أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan boleh tengok ada mati yang kita nampak macam baik. Belum tentu kita boleh hujah ke atasnya dia mati baik. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Cuma ada tanda-tanda mati yang baik. Ada tanda-tanda mati baik? Apa tanda-tanda mati yang baik? Salah satunya, bi'irqil jabin. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan dahinya berpeluh. Dahi berpeluh, tengah ekor-ekor, tiba-tiba berpeluh. Antara hadis sahih menyebut. Antaranya, orang yang talafuz la ilaha illallah. Dalam surah Ibrahim menyebut, Allah akan menetapkan kalimah dia pada akhir kalam hidup dia. Dia akan menyebut la ilaha illallah dengan jelas. Tuan-tuan kaki kita tengah okey, saya sebut. Sebab roh ini kalau tuan-tuan mengaji sahih Muslim, roh ini akan keluar melalui atas. Naik ke atas. Maddal basar. Ketika kita meninggal dunia, maka waktu itu saat-saat kematian kita akan nampak malaikat. Kita akan nampak malaikat. Nazar alaihi ilaihi malaikah. Malaikat akan kita nampak dan malaikat itu akan pakai baju warna apa? Dia pakai baju warna putih. Baydul wujuh. Wajahnya wajah yang putih. Dia datang. Waktu itu dia tak duduk dekat dengan kita. Dia duduk dekat mana? Dia duduk jauh. Jauh. Sejauh mata memandang. Kalau orang itu soleh, dia akan nampak amal-amal soleh dia. Maka waktu itu kita akan nampak tu yang tak menjadi pelik bila jenazah tengok atas. Dan Nabi suruh tutup mata jenazah. Tak jadi pelik, jangan kita tengok tu kita kata mati teruk. Tak. Dia adalah benda yang normal. Dan tuan-tuan, saat kematian, tak kiralah orang tu baik ke tak baik ke, dia mesti merasai kesakitan. Kita semua akan hadapi saat tu. Betul? Saya dan tuan-tuan sama. Ya? Ha, kita duduk elok-elok, kaki boleh elok lagi bila dah mula jatuh. Yang paling awal sejuk apa dia? Paling awal sejuk apa? Kaki ya. Roh dah mula nak naik ke atas, kita pegang. Kita rasa sejuk. Bila naik-naik ke atas, antaranya hidung mula nampak sengit sikit. Telinga mula dah jatuh. Betul dah? Innama taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahala. Thumma yatubuna min qaribin fa'ulaika yatubullahu alaihim. Wa kana Allahu aliman hakima. Roh bawa ada dekat pinggang, tuan-tuan taubat. Allah terima taubat. Sebab itu bila anak duduk sebelah kanan, duduk kat telinga dia, telinga mak dia, telinga ayah dia, dia duduk sebelah. Tambah-tambah anak-anak kena ambil tahu. Ataupun isteri ataupun suami. Biasanya suami mati dulu ke isteri mati dulu biasanya? Do kaminah. Ha? Biasanya, biasanya. Ha? Kalau biasanya. Kalau tanya orang lelaki, isteri. Tanya perempuan lain, Ustazah pun kata suami dia dulu. Biasanya, biasanya lelaki dulu. Jangka hayat lelaki ni dia pendek sikit. Tapi tak semestinya. Biasanya lelaki dulu. Orang perempuan ambil tahu benda ni. Ibu-ibu ambil tahu. Saat kematian, bila kita pukul 2 pagi, ayah kita ataupun suami kita, kita call Tok Imam. Tok Imam tak angkat dah. Tok Imam pukul 12, off duty. Dia tak angkat phone dah. Tok Bilal call, tak ada tuan-tuan, left group. Dah habis pukul 2. Kita sorang-sorang waktu tu kita nak buat apa? Duduk sebelah telinga. Laqidu ala mautakum. La ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah. Time tu lah kita duduk sebut. Sebab kita nak nampak lepas ni ada satu benda yang sangat penting, iaitu kehidupan selama-lamanya. Bukan kehidupan yang hari ni kita tengok. Kehidupan selama-lamanya. Siapa yang berjaya adalah orang yang berjaya saat mati dia. Itu yang penting. Sebab itu tuan-tuan, syaitan akan ada sekeliling. Banyak hadis, ada antaranya Imam Qurtubi sebut, tapi ada ulama mengatakan hadis ini dhaif. Syaitan akan menyerupai mak, menyerupai ayah. Datang, dia akan sebut satu-satu, dia kata, masuklah kamu ke dalam Nasrani, masuklah kamu ke dalam Yahudi. Syaitan ni tuan-tuan, dia banyak kali mai jumpa kita. Tapi paling hebat dia kacau, ialah saat kematian kita. Yang tu paling dahsyat dia datang. Tuan-tuan duduk kat sini, tuan-tuan kena beringat, tak henti-henti la ilaha illallah. Quran sebut walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadana lahum 'adaban alima. Sampai kat sini habis. Sampai kat sini habis. Jangan sombong, jangan sombong. Hidup jangan sombong. Antara cara-cara susah untuk mati ialah mati dalam keadaan baik ialah orang yang sombong. Apakah maksud orang sombong? Orang yang mana cakap kasar dengan orang, tempik-tempik dekat orang, marah-marah dekat orang. Ini antara orang yang dikatakan sombong. Merendahkan orang lain. Itulah yang berlaku kepada Fir'aun. Saat dia mati, Allah nampakkan kebenaran. Dia nampak kebenaran Nabi Musa.
Mai kat sini dah air laut. Dia sebut apa? Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhan Musa. Dia tak sebut aku beriman dengan Allah. Dia punya sombong. Sampai mati pun sombong. Time tu tuan-tuan, kalau siapa yang ada kemungkinan dia ada kayu sugi ataupun dia kerap membersihkan giginya. Antara fadilat ulama menyebut orang yang kerap mencuci giginya, membersihkan giginya, memudahkan dia untuk menyebut la ilaha illallah. Berdasarkan kepada apa yang berlaku kepada Nabi, bila mana Nabi disugi gigi oleh Aisyah saat Nabi hampir wafat. Jadi kita kena ingat benda-benda ni. Ha? Kita kena beringat. Tuan-tuan, dia akan keluar. Dia akan tinggalkan kita buat selama-lamanya. Malaikat akan kita nampak jauh. Dan dia akan membawa akfanu minal jannah. Sebelum kita dikafankan, sebelum kita dimandikan, dah malaikat bawa dah roh kita. Dia akan bawa naik ke langit. Ketika itu setiap malaikat seorang pun, satu malaikat pun tak lepas, untuk kafankan kita dengan kafan daripada syurga. Hulutun min hululil jannah. Dia bawa wangian-wangian daripada syurga. Wangi ya. Dan sekiranya kita dalam keadaan masalah dengan Tuhan, tuan-tuan, mata kita juga akan terbeliak. Tengok jauh, nampak malaikat dengan pakaiannya hitam, wajahnya hitam. Dia datang, tuan-tuan, dia memakaikan kepada kita kafan-kafan daripada api neraka. Ini benda yang pasti berlaku. Bukan saya sebut, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita cerita benda ni, kita pun kena beringat. Takut-takut. Takut. Umur kita pun tak panjang.